teman-teman, saya akan membuat membuat kotak tisu dari daun ulang. Pertama-tama kardus, tisu, gunting, lem tembak, lem double tip, lem pop, dan kertas tiga origami, yaitu merah, biru, hijau, dan kertas kado. Yang pertama-tama kita akan membungkus kotak sepatu dengan kertas kado. Setelah kardus, kotak dipotong. Setelah kotak kardus dibungkus dengan kotak kertas kado. Setelah itu potong atasnya dengan gunting. Kardus dibolongkan. Setelah itu diberi hiasan sesuka hati aku. Pencet dan tempelkan hiasan di atas kotak tisu. Ya. Selanjutnya kita masukkan tisu. Setelah itu kita akan masukkan tisu. Dan kotak tisu siap digunakan.